Sebagai salah satu wujud kepedulian pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam pendistribusian bahan pangan murah bagi masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari pasar, dengan terus melaksanakan program atau kegiatan rutin yang selalu dilaksanakan melalui jajaran Dinas Ketahanan Pangan, yaitu mengadakan gelar pangan murah Toko Tani Indonesia atau GPM-TTI. Kali ini giliran warga Desa Malilingin Kecamatan Padang Batung yang berkesempatan berbelanja murah di gelar pangan murah TTI, Kamis 26 Januari 2023. Adapun dalam gelaran pangan murah TTI ini, menyediakan berbagai kebutuhan bahan pangan pokok, seperti gula pasir, teh, telur, bawang merah, bawang putih, minyak, garam, daging beku, dan bahan pangan lainnya. Tim Liputan HSS TV melaporkan.